soal protokol atau standar perawatan manajemen rumah sakit. Itu baru kemudian kemarin setelah rapat yang Bapak pimpin itu baru keluar dan baru akan disosialisasikan dan dilakukan minggu ini. Padahal kita pandemi sudah mau masuk 7 bulan Pak Luhut. Bagaimana kemudian kita bisa melihat ini kan sudah begitu banyak waktu, tenaga, korban yang hilang Pak Luhut. Ya, sudah dilakukan juga bulan-bulan yang lalu, tapi mungkin belum setajam apa yang sekarang kita lakukan. Itu aja, misalnya ada beberapa macam obat yang kemarin itu belum ada. Tadi semua sudah kita percepat. Ada misalnya plasma konvalesen itu misalnya alat untuk menarik dari tubuh, dulu jumlahnya terbatas, sekarang sudah dipesan ada 100, saya bilang pesan lagi 200 atau 300, pokoknya semua rumah sakit harus punya itu. Itu salah satu teknologi yang bisa mengatasi udah kasus yang berat. Para pakar tuh hanya mengingatkan bahwa jangan sampai ada euforia berlebihan soal vaksin yang akhirnya menimbulkan rasa aman palsu dan berdampak pada pengabaian protokol kesehatan, Pak. Sesuatu yang kita lihat sendiri saat ini tingkat kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan masih jauh dari ideal, Pak. Apa yang bisa dibanggakan? Saya tidak heran kalau kemudian di media sosial itu sangat masif desakan untuk agar Presiden Jokowi mundur ya. Kalau di media mainstream ya masih main-main gitu. Saya jadi nggak kaget kalau ada semacam desakan-desakan semacam itu. Ya betul, dan media sosial itu kan standar dari kehidupan demokrasi hari ini. Orang nggak lihat lagi media-media resmi, justru di media sosial itu yang mainstream. Yeah. Jadi permintaan untuk mundur itu beredar luas, dan secepat beredarnya COVID itu. Semakin COVID beredar, semakin beredar keinginan untuk memundurkan presiden. Itu hal biasa aja di dalam percakapan publik. Tapi banyak yang baper, baper, dan kemudian orang yang minta mundur ini dianggap sebagai sampah demokrasi. Mungkin makhluk ini, siapa namanya? Ali Mokhtar. Ali Mokhtar ini, dia perlu ivermectin itu. Ini obat cacing, tapi harus dosis tinggi karena cacingnya ada di kepalanya itu. Bukan lagi di sistem pencernaan. Jadi ivermectin untuk cacing yang ada di kepalanya ngabali. Sekarang pandemi, ya kan, sedang melanda. Banyak orang yang terkena. Tiba-tiba ada berita yang mengatakan bahwa yang sembuh dari pandemi meningkat angkanya dibandingkan hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau kita tidak membandingkannya dengan kematian dan tidak membandingkan dengan berapa yang terinfeksi atau terpapar, maka pernyataan itu bisa mislead, seolah-olah itu sebuah achievement, sebuah prestasi. Padahal itu adalah tetap saja sebuah petaka karena yang terpapar lebih. Mantan Menteri Koordinasi Perekonomian Rizal Ramli angkat suara terkait cuitan tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin. Sebelumnya Ngabalin memberikan sindiran keras terhadap orang-orang yang meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatan karena tak apik menangani pandemi COVID-19. Ya, ada jubir nggak laku ngancem akan patahkan tangan Rizal Ramli dan Rocky Gerung, katanya dalam akun Twitternya. Rizal Ramli lantas mempertanyakan tingkah laku dan kepantasan dalam bertutur sosok juru bicara presiden yang mengenakan sorban tersebut. Buka tuh sorban sebelum ngancem-ngancem, mau tanya netizen nih, pantas nggak kelakuan jubir presiden dongong itu, kata Rizal. Seperti diketahui, Rizal Ramli beberapa kali mengisyaratkan Jokowi untuk mundur karena dianggap tidak sanggup mengendalikan virus corona. Dan di sisi lain, Ali Mokhtar Ngabalin mengaku akan pasang badan untuk Jokowi dan memberikan peringatan untuk mereka yang meminta presiden untuk mundur. Sampah-sampah demokrasi minta Jokowi mundur. Banyak yang sakit karena selain gak ikhlas juga karena lukanya sangat dalam.
Hasad sama dengan dengki adalah perilaku yang merusak amal dan memperpendek usia. Hati-hati jalannya licin, kalau terjatuh patah tangan, kata Ngabalin. Sementara Ketua Sukarelawan Jokowi Mania atau Joman, Immanuel Ebenezer, memberikan sorotan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Baginya, Sri Mulyani telah blunder besar terhadap mengklaim adanya rencana perpanjangan PPKM padahal Presiden Jokowi belum memutuskan perpanjangan PPKM. Harusnya ada evaluasi dulu, jadi tunggu tanggal 17 atau 18. Kalau ada penurunan signifikan COVID-19, rasanya nggak perlu diperpanjang, ucapnya. Novel sapaan akrabnya menilai ada alasan mengapa perpanjangan PPKM darurat yang berlaku mulai 3 sampai 20 Juli 2021 tidak perlu, sebab masyarakat berpenghasilan mikro dan miskin sangat terdampak. Menurutnya banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak sekali, sebab mereka itu mencari uangnya setiap hari dan tidak punya penghasilan tetap. Jadi coba hati-hati dalam mengambil keputusan sebelum ada evaluasi lanjutan, tegas Immanuel. Cendekiawan Muslim mengatakan kesalahan terbesar Jokowi adalah serahkan kendali pandemi kepada Luhut. Cendekiawan Muslim Ulil Absar Abdullah mengkritik keputusan Presiden Jokowi terkait penanganan pandemi COVID-19. Ulil mengatakan bahwa Jokowi telah melakukan kesalahan besar dengan menyerahkan tanggung jawab menangani pandemi kepada Luhut Binsar Panjaitan. Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu Jokowi menunjuk Luhut sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa Bali. Kesalahan terbesar Pak Jokowi hari-hari ini saat gelombang pandemi begitu dahsyatnya, menyerahkan kendali pandemi di Jawa Bali kepada Luhut, kata Ulil lewat akun Twitternya pada Rabu kemarin. Adapun kesalahan terbesar Luhut setelah diserahi kendali menurut Ulil adalah mengatakan bahwa pandemi sudah terkendali. Sementara kenyataan di lapangan parah sekali, kata Ulil dengan menekankan pada kata parah. Ulil menilai bahwa Presiden Jokowi seharusnya terjun sendiri untuk memimpin perang melawan pandemi. Menurutnya Jokowi bisa mendelegasikan beberapa tugas kepada beberapa pihak, namun harus tetap berperan sebagai panglima. Lebih lanjut, Ulil menyebutkan bahwa kesalahan terbesar kedua Jokowi adalah melakukan sesuatu secara diam-diam, seperti mengizinkan adanya vaksin berbayar, bahkan untuk individu. Bukan hanya mengkritik Presiden Jokowi dan Luhut, Ulil juga mengkritik Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia menyesalkan bahwa dalam situasi pandemi yang sedang parah-parahnya, Wapres justru meminta supaya masjid diizinkan untuk tetap dibuka. Ada pembantu Jokowi yang berkhianat, anak buah Prabowo siap membongkarnya. Tidak semua menteri setia kepada Presiden Jokowi. Anak buah Prabowo siap membongkar nama menteri yang mengkhianati Jokowi. Ya, adalah politikus Gerindra Arief Poyuono yang mengatakan dia bakal memberitahu nama menteri itu kepada Jokowi di waktu yang tepat. Menurut Arief, menteri yang tidak lagi loyal kepada Jokowi punya agenda dan kepentingan pribadi. Ini bukan isapan jempol loh, namanya sudah saya kantongi. Nanti saya serahkan kepada Kang Mas Jokowi. Ujarnya di Jakarta pada Senin kemarin. Arief menyebut para menteri yang tidak loyal itu sudah tahu bahwa tindak tanduknya dipantau. Namun ia masih enggan membeberkan nama-nama menteri itu saat ini. Dan sejauh ini sudah ada 12 menteri yang menghubungi Arief. Mereka mengatakan loyal pada Kang Mas Jokowi. Saya bilang jangan lapor saya, langsung saja laporan ke Kang Mas, jelasnya. Kecurigaan Arief kepada menteri-menteri yang berkhianat sudah disampaikannya pada pekan lalu. Ada indikasi mulai ada dugaan-dugaan benih-benih pengkhianatan terhadap Jokowi di kabinet dan lingkaran Jokowi, ucapnya. Sementara cendekiawan Nahdlatul Ulama atau NU Ulil Absar Abdullah membeberkan sejumlah kesalahan terbesar Presiden Jokowi dan Menko Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Tokoh NU tersebut lewat cuitannya di Twitter pada Rabu kemarin membeberkan sejumlah kesalahan terbesar. Menurut Ulil Absar, kesalahan terbesar pertama yang dilakukan oleh Jokowi yakni menyerahkan kendali penanganan pandemi COVID kepada Luhut Binsar Panjaitan lewat kebijakan PPKM darurat. Adapun kesalahan terbesar Luhut usai menerima kendali tersebut, kata Ulil, yakni menyatakan kondisi pandemi sudah terkendali. Padahal menurutnya hal itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Selanjutnya, Ulil Afsar menilai kesalahan terbesar kedua Jokowi yakni mengizinkan vaksinasi berbayar untuk rakyat. Bahkan menurut Ulil, yang menyakitkannya lagi yakni vaksin berbayar itu dinamakan vaksin gotong royong. Menurutnya, nama vaksin berbayar tersebut tidak sesuai dengan ajaran dan semangat gotong royong yang sebenarnya. Oleh karena itulah, tokoh NU ini menyarankan kepada Presiden Jokowi agar kembali memegang langsung kendali penanganan COVID dan tidak menyerahkan tanggung jawab itu kepada Luhut Binsar Panjaitan. Pemerintah selalu mengganti istilah untuk menangani pandemi COVID-19. Faktanya tetap saja tak kunjung membuahkan hasil yang signifikan dalam mengatasi pandemi COVID. Kebijakan terbaru pemerintah memutuskan untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kebijakan ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya, yakni pembatasan sosial berskala besar. Sekarang pakai istilah PPKM, sebelumnya bernama PSBB. Ini kan cuma gonta-ganti istilah saja. Dari dulu apa yang terjadi di lapangan tetap nggak ada perubahan, kata tokoh nasional Rizal Ramli saat mengisi webinar bertajuk Pemanfaatan Diri Milenial sebagai bentuk tanggung jawab dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. Rizal Ramli menyarankan pemerintah untuk melakukan lockdown sebagaimana yang diatur dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Kekarantinaan. Dengan demikian, kata Rizal, permasalahan tidak hanya dapat teratasi dengan cepat, tapi pemerintah juga telah menunjukkan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Karena dalam regulasi itulah mengharuskan pemerintah untuk memberikan pangan terhadap masyarakat. Ada undang-undangnya, namanya kekarantinaan. Kalau pakai lockdown, semua rakyat harus dikasih makan. Bahkan ternak juga dikasih. Kalau pemerintah